aku bareng sama Bridget. Aku bakalan nurutin apapun yang Bridget mau. Jadi seharian ini I will say yes to Bridget. Yay. Jadi dia mau ngapain pun aku akan say yes. Sehat banget ya Bun. Tiba-tiba gempa. Tadi antingku yang di sini tuh kayak gerak semuanya gitu loh. Kita berdua terus kayak. Bakalan nurutin apapun yang Bridget mau. Jadi seharian ini I will say yes to Bridget. Yay. Jadi dia mau ngapain pun aku akan say yes. Dari kayak rambut aku abis ini mau dicatok apa, terus mau makan apa, aku akan menuruti Bridget hari ini. Jadi seharian say yes ke Bridget. Jadi nanti ada konten dimana Bridget yang harus say yes to me. Oh, yes. Jadi kita abis ini aku mau nyatok dulu. Jadi aku nanya Bridget kayak harus warna apa, diurusin apa di curly. Urusin aja deh. Jadi aku kan menuruti dia apapun yang dia mau. Terus abis ini kan kita udah jam berapa sekarang, Bridget? Jam 12 nih. Ini udah mau jam 12, jadi kita akan pesan makan. Jadi aku nanya ke Bridget kira-kira dia mau pesan makan apa. So ya ikutin aku terus guys, karena sehari ini bakalan seru banget. Aku bakalan nurutin Bridget. Jadi ini aku lagi persiapan mau catokan, soalnya aku sambil nungguin Bridget mandi. Jadi hari ini aku akan menuruti Bridget. Jadi aku mau makan, tapi nungguin Bridget. Karena aku seharian say yes to Bridget, jadi bajunya Bridget yang milihin. Pilih yang banyak ya, kayak ada yang beef, ada yang chicken, ada yang... Jadi kayak, iya. Salah. Oh my god. Ayo pakai ini. Terus celananya apa? Guys, tapi kependekan. Aku jadi terlalu terbuka. Mari ini celana yang lain. Crop yang hitam itu dah. Ini. Bali. Ini berat juga. Kayak kurang jauh gak sih ini? Apa ya? Kayak kedeketan. Berat. Kakimu gak sakit? Iya, Pak. Tuh sakit, Pak? Iya. Ini tuh sakit. Kenung. Ah. Sehat banget ya Bun. Kita hidup sehat. Because of Bridget, jadinya aku makan sehat. Ayo kita makan guys. Ya. Ayo kita makan guys. Wow, this is good. Ini nanas dah. What? Aku nggak paham aja dengan konsep makanan ini sebenarnya. Nggak pernah. Ini first time aku makan pokul. Bridget, sekarang jam 2 kita mau ngapain? KM. Kita mau ngapain ke KM? Ada deh, rahasia dong. Tuh baterai kok sampai habis loh kalau kamu rahasia. Gempa guys, kalian bisa lihat. Ini gerak. Tuh gerak, gerak Brit, lihat entah Brit. Masih gerak. Tuh masih gempa guys. Jadi tiba-tiba gempa. Like, what? Tapi udah berhenti sih. Tadi antingku yang di sini tuh kayak gerak semuanya gitu loh. Oh my god. Gempa apa ini? Ya Brit ya? Sumpah tadi hasilnya itu gila loh kayak. Sumpah ngapungan banget. Kita tau. Di sini kita berdua terus kayak. Gempa apa ini? Dari mana ya Brit ya? Ini loh.
jadi sekarang kita mau pergi. Masih goyang-goyang gak sih? Iya enggak boy, gila aku takut. Lucu apa yang kita lakukan di Galaxy Mall. Dia kayak berusaha untuk menyuruh aku potong rambut. Enggak. Jadi kan aku say yes to Bridget, jadi aku menurutin apapun yang dia mau hari ini, kecuali potong poni aku tak mau. No. Jadi kita tidak akan memotong poni guys, karena aku barternya jadi kayak yaudah aku potong rambut aja. Jadi guys, kita sekarang udah sampai di mallnya. Tapi kalau begini aja udah kayak lurus. Ini rambut yang tidak pernah diapa-apain. Kayak bener-bener gak pernah diapa-apain. Halus ya. Nah, sama sekarang salah sampai bingung gue rambut. Katanya kayak lost terus gitu. Bener-bener, tapi lah di keriting itu lost terus. Aku sakit lah. Aku udah gak cocok warna rambut lain. Aku loh yang gak cocok dari biru, tapi kayak ya udah lah. Cuma gue gak cocok sih. Ini rusak banget sih. Mau makan dulu guys, ini gak bisa aku rekamin soalnya susah. Cuman ke bioskop doang. Tamsat, apa bioskopnya udah buka? Filmnya hantu semua. Enggak. Siap. Aku bikin malu Bridget barusan, guys. Aku ngikutin dia kan sekali. Siap. Bridget pilihin camilan yang enak. Enggak tahu. Apa ya? Jadi lebih kayak enggak ngomong iya sama Bridget, tapi lebih nurutin, lebih kayak Bridget yang milihin apapun tentang hidupku hari ini sih. Lebih tepat sih. Oh, kamu apa? Kayak danjai, kamu mau? Apa yang tadi di depannya itu loh? Tapi tepung. Iya, sing enak. Enak itu. Kayak waffle yang bundar-bundar itu loh. Muteran sih berarti kita. Kenapa muteran? Ini bisa ada shortcut. Oke. Enggak ya, kita mengikuti jalan yang sama, ini gak shortcut ini. Oke. Taco Ciro-nya satu yang octopus. Pesan ini aku tetap dibayarin Bridget sekarang. Dia yang bayar untuk ini, tapi dia yang milih. Saya beli takoyaki. Takoyaki ya? Iya. Sekarang kita mau ke salon. Guys, sumpah rambut aku tuh udah kayak parah banget sih. Tapi kalau aku potong jadi hijau semua. Ya enggak lah. Masa sapi kayak gitu. Segini. Iya, tapi kan lumayan. Enggak. Bridget juga mau semir. Enggak. Guys, ternyata salonnya belum selesai. Iya. Aku mau, sekarang mau makan. Aku lagi ngidam mengikuti Cek Adlin sekarang. Canda, Deng. Mana ya? Duduk aja. Nanti sana.
ini tuh rambut aku segini, tapi dalamnya segini loh. Nih. Mana? Di dalamnya patah semua. Total 5 cm lebih. Ada yang seginian tuh, kayaknya tinggal segini. Ada yang tinggal segini. Mana? Pokoknya dalamnya kayak tinggal dikit sih. Hai mas. Kelihatan tebel banget ya? Soalnya rata kan? Ternyata masih bisa dikerli ya, tapi kan bakalan kependekan banget. Oke guys, selesai. Kan ngerekam sofa sih, Blit? Gak tahu. Kok lo ngadepin belakang gini, Bo? I don't know, oh my god. Aku lagi kebanyakan duit. Gila lu. Aku mau titip berapa tempat? Itu loh, Jeng. Bukan ngawur. Udah selesai guys, ini bagus gak sih? Mau pulang kan sini. Mau pulang terus mau pesan makan, nanti Bridget pesenin makan lagi. So, pesan makan Bridget? Ya pesan Bridget aja. So ya, sampai ketemu di rumah. Tutup masuknya.